Perhatian, video ini mengandung konten yang akan membuat anda semakin cerdas. Mohon maaf, bila setelah ini ketidaktahuan anda akan menjadi hilang. Hadis yang ke-28. An Abi Najih Al-Arbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu anhu qal. Wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal ayun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina. Qala usikum bittaqwallahi azza wa jal wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abd fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wal muhdatsatil umur wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah fa inna kulla bid'atin dalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. وقال حديث حسن صحيح. Daripada Abu Najih Arbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu nasihat yang membuat hati kami kecut, hati kami takut dan mata berlinangan. Ini menunjukkan sekali lagi bukti bahwa baginda Nabi is the best communicator, orang yang paling hebat dalam berkomunikasi. Jadi sebelum ini kita buktikan bagaimana komunikasi Nabi efektif kepada anak-anak kecil, betul tak? Sehingga Hasan ibn Ali yang umur dia 8 tahun ketika Nabi SAW meninggal dunia bisa ingat apa yang Nabi sampaikan kepada dia. Nah, sekarang Arbad Ibn Sariyah bercerita bagaimana Nabi boleh sampaikan ucapan yang sangat berkesan kepada orang dewasa sampai mereka merasa macam ucapan Nabi ini masuk sangat ke dalam hati, membuat hati mereka merasa takut dan air mata berlinangan. Masya Allah, ini sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala memang memilih baginda dengan karakter, memberikan bekalan baginda dengan karakter yang sangat-sangat sempurna. Kami lalu berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir. Justru berwasiatlah ke atas kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat agar kamu bertakwa kepada Allah. Pertama, pesanan Nabi adalah takwa. Juga yang kedua, mendengar dan patuh kepada pemimpin, walaupun pemimpinmu adalah seorang hamba sahaya atau budak. Walaupun pemimpin kamu adalah budak, kalau dia perintahkan kepada kita, dengar, patuh. Dengar dan patuh kepada pemimpin. Siapa yang panjang umur di antara kamu akan melihat banyak sekali perselisihan. Nabi akan sebutkan, kenapa Nabi perintahkan kita untuk taat kepada pemimpin? Sebab Nabi tak suka perpecahan. Yaitu orang yang menentang perintah atasan dan akhirnya menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat. Satu perintah di atas tapi membuat perbezaan pandangan sehingga berpecah sesama kaum muslimin. Dan Nabi katakan itu akan berlaku di kalangan umat Islam. Justru Nabi pesan, kalau berlaku perpecahan, pegang apa yang difatwakan, diperintahkan oleh para pemimpin kita yang punya authority. Kepentingan kita untuk menghargai dan menghormati otoritas yang ada di negara kita dan juga otoritas yang ada di agama kita. Siapa yang paling berotoritas dalam politik adalah pemimpin politik, umara, dan siapa yang paling berotoritas dalam agama adalah para ulama. Justru kita orang awam nih dengar, patuh. Nah, justru berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham. Kalau kita tengok tuan-tuan, tengok siak daripada hadis ni, hadis ni menunjukkan apa? Bahwa Nabi suruh kita untuk pegang sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Bermakna sunnah adalah persatuan, bid'ah adalah perpecahan. Sebab Nabi kaitkan dengan apa?
dengan perselisihan, perpecahan. Dan Nabi kaitkan dengan perintah untuk berpegang kepada pemimpin. Maknanya, sunnah adalah persatuan, yaitu patuh dan dengar. Sedangkan bid'ah adalah apabila kita tidak dengar apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, awalu bid'atin fil Islam adalah khawarij. Bid'ah pertama dalam Islam adalah khawarij. Khawarij itu adalah satu aliran yang tercipta daripada satu kalangan yang tidak dengar perintah. Betul tak? Orang yang kata sahabat mesti buat macam ini, dia malah punya pandangan yang lain, akhirnya dia malah membunuh para sahabat Nabi. Seperti Sayyidina Ali dibunuh oleh Khawarij, lalu Abu Musa al-Ash'ari, kemudian usaha untuk membunuh Amr bin As, usaha membunuh Muawiyah, dan lain sebagainya, adalah daripada Khawarij. Dan dia adalah aliran bid'ah yang pertama, dan betul seperti Nabi, lahir karena tidak patuh kepada pemimpin, atau kepada arahan pemimpin. Nah, justru saya selalu menyebutkan bahwa sunnah di sini ya, Nabi sebutkan ini alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin, bermakna sunnah adalah bersatu. Lawanan dia adalah berselisih. Dan itulah yang menyebabkan ahlul bid'ah. Dan waspadalah daripada perkara yang direka-reka. Jadi masih kayak bid'ah itu. Waspadalah daripada perkara yang direka-reka adalah kaitan dengan bid'ah. Tengok siak dia berkaitan dengan larang galakan untuk pegang dan patuh kepada pemimpin, ya, patuh kepada Nabi, patuh kepada pemimpin Khulafa' Rasyidin, maknanya berpegang pada sunnah. Sedangkan perkara yang direka-reka adalah perkara yang punya pikiran sendiri yang tidak ingin ikut aturan authority atau aturan otoritas. Itu yang menyebabkan muhdatsat bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah yang seperti ini adalah sesat. Memanglah segala sesuatu yang menyebabkan pertentangan, menyebabkan perselisihan adalah sesat dan boleh membawa ke dalam api neraka. Wallahu a'lam. Hadis yang berikutnya.